Halo guys, hari ini aku lagi di Saparua ya. Ngapain aja ya? Check it out. Nah, ini Saparua Bandung ya, tempat salah satu tempat olahraga di Bandung. Nah, kita masuk deh. Ini jangan lupa check in dulu ya. Di sini tuh pakai barcode-nya yang enggak di ada aplikasinya gitu loh guys. Jadi cukup pakai WA. Nah, ini untuk parkir sepeda ya. Lokasi sekitarnya itu kalau weekday itu biasanya lebih sepi sih dibanding weekend, tapi masih tetap ramai. Seger banget ya, olahraga pagi-pagi nih. Nah, ini untuk lapangan sepatu roda belum dibuka ya guys, untuk umum. Jadi kalau buat yang main sepatu roda nggak usah kesini. Hujan jadi agak jeblok gitu ya. Nah, ini toilet doping, bukan toilet umum ya. Ada bapak satpam juga lagi standby. Nah, sini tuh toilet umumnya ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau kesini, nggak usah khawatir deh kalau mau buang air besar atau misalnya buang air kecil, karena di sini udah ada fasilitasnya. Guys, ada bapak tukang kebun juga lagi bersih-bersih, pokoknya seger banget deh tuh. Nah, ini buat nunggu kalau misalnya udah istirahat atau misalnya lagi nunggu teman, boleh di sana duduk. Di sini juga lapang basketnya udah dibuka ya guys, jadi buat teman-teman yang misalnya punya komunitas udah bisa main basket deh di Saparua. Nih, aku kayaknya lapar deh, yuk kita cari jalan-jalan deh kita keluar. Satpam itu standby ya guys di sini. Di luar itu banyak banget makanan. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir ya kalau habis olahraga misalnya lapar. Ini salah satu favorit aku, bakso goreng. Tapi hari ini aku lagi gak makan bakso goreng, soalnya lagi batuk. Nah, ini ada jus juga, banyak banget guys. Jadi gak usah khawatir kalau misalnya kalian kesini ajak temennya, ada ajak keluarganya. Ini dibuka untuk umum. Kalau misalnya hari Minggu itu nggak bisa masuk ke dalam ya guys. Nah, ini contoh check in sama check outnya tuh kayak gini guys. Nah, gampang banget sih, ini kayaknya aplikasi dari Pemkot gitu deh tuh, kayak gini. Oke, makasih udah nonton.